Adminnya di sini. Kenapa enggak? Ini pengen pulang. Hah? Pengen pulang kemana? Saya kan aku stay sudah 2 tahun lebih ya. Overstay 2 tahun lebih, ha? Terus? Kemarin hari Jumat kemarin saya ke Kowloon kan buat nyerahin diri, tapi ternyata sudah tindakan. Betul. Lalu saya sama adminnya Miss Yuni terus dikasih ke Chumpan O. Saya ke sana, nggak tahu kenapa selalu ditolak. Kamu ditolak. Ya, karena saya kan ibu saya meninggal 1 minggu yang lalu. Saya pengen pulang. Karena saya minta bantuan ke sana kemari, tapi nggak ada yang mau bantu gitu, Miss. Terus saya minta alamat kantornya Miss Yuni kan, lalu dikasih. Katanya nggak tahu Miss Yuni datang ke kantor kapan, tapi minggu ada. Tadinya saya minggu mau ke sana. Cuman saya sudah nyoba ke Chungwan O itu hari Senin pagi, saya ke sana jam 10. Saya sudah apa sudah bertanya sama resepsionis, sama satpam gitu kan. Lalu mereka ngarahin saya ke Force Building apa kemana, saya nggak tahu ya. Terus? Ya ada di situ mereka nolak gitu, kayak mereka bilang nggak bisa, selalu nggak bisa kayak gitu. Terus saya bilang saya harus stay, saya bilang saya mau pulang dulu, saya harus pergi kemana, saya bilang itu. Tapi mereka bilang nggak bisa. Terus saya mikir saya harus minta tolong sama siapa gitu. Ya udah. Jadi itu cuma cerita gitu. Ya udah, gini, kapan kamu ada waktu tak temenin? Soalnya kebetulan Miss Yuni sekarang masih sakit Tapi nih. bisa ya, Miss. Saya tuh bisa dipakai, saya siap. Kebetulan Miss Yuni sebenarnya masih agak sakit ini. Nanti Iya. kapan? Kamu kapan aja kan bisa nih. Kamu tak telepon aja. Miss Yuni posisi ada di Chung Kwan O. Kamu Iya. posisinya ada di mana sayang? Saya di notifikasi, tapi tadinya tuh saya hari ini mau ke Chungpan O lagi nih. Kan, cuma saya mikir saya harus ke Miss Yuni dulu, saya harus bertanya apa saya. Oh, tapi teman-teman saya itu nggak ada yang mau bantu, kan mereka juga kan udah apa sih namanya, udah nyerahin diri gitu. Tapi Ya. mereka tuh pada juga saya itu paper, saya nggak mau, saya bilang pengen pulang. Oke, siap. Nah, gini aja sebenarnya waktu waktu pertama kali kalian datang ke situ tuh pasti ditolak sama yang bawah itu ya. Iya. Kamu punya paspor nggak, sayang? Saya ada fotonya saja di paspor saya itu masih di agensi. Terus agensi saya itu bilang di konsulat karena waktu saya dimajikan itu belum sempat diberikan paspornya, saya kerja 3 bulan itu belum diberikan. Terus saya bilang kenapa paspor saya kok nggak dikasih awalnya kan. Terus nanti katanya kalau kamu libur katanya gitu. Terus karena saya emang waktu itu ada masalah sama membantu yang lainnya kan, terus saya pergi dari rumah mungkin karena ego saya waktu itu. Jadi kamu baru di Hong Kong 3 bulan kabur. Iya, hampir 4 bulan. Tapi saya sudah lunasin di kemis saya 3 bulan itu, semua hutang-hutang yang di agensi saya lunasin semuanya. Jadi saya nggak punya hutang sama agensi, potongan sudah lunas. Ngerti, tapi masalahnya kan kamu kabur selama 3 bulan kamu kabur. Iya, Miss. Saya salahnya di situ. Jadi Jadi tuh saya tuh minta tolong sama Miss Yuni. Saya tuh ya menyerahin diri pengen pulang gitu. Oke, berarti gini dok. Oke, tak kasih runtutannya dulu ya. Karena Oke. kalau kamu langsung ke Cukuan, oh kamu nggak diterima. Makanya kan harus nanya dulu seperti apa dan bagaimana. Berarti kamu harus ke KJRI dulu. Bilang katanya agen paspor saya disimpan oleh KJRI. Kamu datang ke KJRI ya hari ini. Sekarang datang ke KJRI dulu. Ambil paspormu dulu. Bilang sama Emang boleh? bilang sama mereka kamu mau menyerahkan diri. Iya. Jadi buat teman-teman yang nggak punya paspor, menyerahkan diri kalian nggak diterima. Iya, Miss. Jadi kan kalau nggak ada, nggak bisa. Betul. Jadi pertama kali kamu minta paspor sama KJRI dulu. Nah, kalau KJRI tidak memberikan paspor, nggak apa-apa. Kamu ke kantor polisi Norpoint. Ke kantor polisi Norpoint, di belakang itu ada kotak, sayang. Jadi di Iya. situ ada yang mengatakan bahwa kehilangan paspor. Kamu ketik di situ.
Nah, setelah punya kertas itu, baru kamu bisa melaporkan ke Cukwan-O. Nanti tak dampingi. Okay. Paham? Berarti saya harus ke KJRI dulu. Betul. Pertama, kamu harus ke KJRI dulu. Katanya agen paspormu diambil KJRI. Benar nggak? Iya, agensi bilangnya tuh ngechat saya, paspor kamu sudah saya taruh di konsulat ya. Oke, sudah Terus ditaruh di konsulat, berarti kamu ambil dulu nih di KJRI. Seandainya KJRI mengatakan tidak punya, nggak apa-apa. Kamu datang ke kantor polisi Norpoint mengatakan bahwa paspormu hilang. Hilangnya kapan ngomong aja. Setelah punya kertas itu, baru kamu ke Cungkuan O. Tapi mereka nanti minta ID saya enggak? Ya nggak apa-apa, berikan saja. KTP kamu Kan saya berikan. sering. Nggak apa-apa, sayang. Kan mereka sudah tahu kamu overstay. Siapa yang nanyain KTP kamu? Norpoint atau Cungkuan O? Enggak, takutnya kan saya kalau kena poin itu nanti polisi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Polisi nggak nanya kamu. Kamu di mesin aja, sayang. Di Oh, situ di ada mesin mesin. ya. Iya. Iya, di situ ada mesin yang mengatakan apa aja yang keluhan kamu, ambil paspornya. Kamu bilang paspor dengan nama ini, dengan nomor paspor ini hilang. Mereka akan keluar ke print sendiri. Kamu nggak usah ngapa-ngapain sama sama polisi. Nah, setelah di Norpoint ada kotak kecil, sayang. Ada mesin. Kamu ngomong aja kehilangan paspor. Karena saat kamu masuk kantor polisi itu kamu nggak akan dicekal. Oh, baik-baik. Nggak usah takut. Jadi jangan Tapi nervous. maksud masuk ke gerbang terus di belakangnya itu. Bukan masuk di kantor polisinya, bukan di gerbang. Masuk di kantor Oh, polisinya itu ada mesin di situ yang khusus buat mesin. kehilangan. Oh, oke. Jadi di situ Baik. kamu nggak akan tahu kamu kenapa kenapa itu nggak akan ditanyain juga. Oh, baik. Ya. Jadi kamu tulis kehilangan tanggal berapa gitu aja. Iya. Setelah kertas itu selesai, baru kamu ke Cuan O lantai dasar dan kamu bilang ini surat paspor saya hilang dan kamu akan dibawa dibawa oleh security naik ke lantai 15, dong. Dari berarti ke Cuma. Oh, terus langsung ke lantai 15. Bukan ke Cungwano, ke lantai dasar dulu. Iya, lantai satu. Lantai satu dulu, nanti kamu dibawa oleh mereka ke lantai 15 untuk investigasi. Oke. Kenapa kalau kamu ngoyok banget cari Miss Uni? Padahal di luar sana kan banyak orang yang bisa membantu, sayang. Mereka tuh cuma ini apa ya? Saya udah nyoba, tapi mereka tuh di balik layar tuh marah-marah langsung kayak. Di balik layar marah-marah, tapi Maksudnya, karena kontenin kan, terus apa sih namanya, saya minta bantuan gitu, gimana caranya, mereka bilang nggak tahu, nah, terus sampean tuh kenapa ngasih tahu, tapi kok kalau di balik layar seperti itu? oh, jadi waktu dikontenin baik, waktu dikontenin baik. Iya, tapi kayak gitu kok nggak mau bantu saya gitu, katanya mau, apa katanya mau bantu, tapi kok nggak ada gerakan gitu loh. Saya itu cuma pengen pulang kok, saya minta apa-apa, saya bilang. Jadi Saya cuma dikontenin pengen aja, pulang. tapi solusinya nggak ada gitu. Saya cuma bilang ya kalau bertanya, bertanya, saya kan harus bertanya gitu. Saya tuh seperti itu nih, saya kan nggak tahu orang awam maksudnya tuh ya. Gitu, saya tuh. Oh, tapi sempat Saya lagi dikontenin juga, nangis. dong. Sempat dikontenin juga. Kontenin, iya, di kontenin kok. Saya bilang, kamu mau kontenin saya tuh gimana carilah solusi, saya pengen pulang. Saya itu bukan cuma mau diajak curhat, saya pengen pulang. Oke, berarti solusinya tadi ada dua ya, sayang ya.